Pembalap Indonesia Gresini Jeremy Alcoba mendapat hukuman setelah terlibat perkelahian dengan pembalap Petronas John McPhee di Moto3 Doha. Alcoba sempat memimpin balapan, namun rider asal Spanyol itu gagal finish setelah terlibat kecelakaan dengan John McPhee di 4 lap terakhir. Alcoba terpental usai mengenai ban pembalap di depannya. Kemudian ban belakangnya mengenai motor McPhee yang menyebabkan keduanya terjatuh dan terlempar dari lintasan sirkuit Losail. Dalam tayangan ulang, McPhee tampak tak terima dan menyerang Alcoba lebih dulu. McPhee lebih dulu mendorong hingga menendang Alcoba di pinggir lintasan. Emosi Alcoba tersulut dan membalas dengan mendorong McPhee. Tak diketahui persis bagaimana ujung cerita perkelahian kedua pembalap tersebut. Yang pasti, FIM melayangkan hukuman bagi kedua pembalap tersebut. Alcoba dihukum start dari pit lane 5 detik setelah normal pit lane start untuk balapan Moto3 Portugal. McPhee mendapatkan hukuman start dari pit lane 10 detik setelah start normal pit lane di Moto3 Portugal. Keduanya juga didenda 1000 euro. Itulah hukuman yang dilayangkan oleh FIM terhadap insiden perkelahian tersebut. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka video ini.